Hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai hai hai. Okay, bersama saya Kak Nazar. Berunding ketagihan ketum anda. Ah, tu semua-semua tu. Siapa yang siapa yang sahur minum ketum? Ada? Baik dengan aku cepat. Sahur pagi tadi minum ketum. Ada ke? Alhamdulillah. Akhirnya kita dah hari ni masuk hari ketiga berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, setakat ni alhamdulillah semuanya syukur, alhamdulillah. Okey, ramai customer Kak Nazar yang dah dapatkan Juice TG sebelum bulan puasa hari tu. Alhamdulillah, ramai yang dah boleh berpuasa dengan tenang, syukur, alhamdulillah. Ada yang sakit-sakit badan lagi, tapi sedikit saja saya boleh kontrol lagi Kak, dan saya berpuasa. Alhamdulillah, ramai sangat boleh berpuasa. Okey, maksudkan Nazar, sebelum ni minum ketum bertahun-tahun, tapi tahun ni keinginan nak berpuasa tu sangat tinggi. Tahun sebelum ni Kak, saya memang tak puasa lah, memang fail, memang gagal, memang tak puasa. Tapi tahun ni saya tak tahu kenapa dah terdetik ke hati, terasa macam aku teringin nak puasa macam orang lain, kan? Aku teringin sangat nak puasa macam orang lain. Tapi apa lagi? Bila ketagihan ketum susah nak puasa. Tapi ada customer Kak Nazar yang walaupun ketagihan ketum, okay, dia masih lagi boleh berpuasa. Tapi struggle lah, sakit lah, sakit. Okay, hanya boleh tidur saja. Okay, kena banyak tidur je Kak. Kalau tidak, saya memang lembik lah. Kalau bangun pun lembik. Ya, tidur, kena banyak tidur, tunggu masa je azan maghrib. Okay, alhamdulillah ni Kak Nazar baru settle hantar anak sekolah. Syukur, alhamdulillah. Nak kisah dengan you all, nak cerita sikit, share dengan you all. Okay, pengalaman. Okay, Kak Nazar ni seorang suri rumah sepenuh masa eh. Okay, Anthony Hazumi, assalamualaikum, selamat pagi, peace. Okay, selamat sejahtera, good morning. Okay, Kak Nazar ni seorang suri rumah sepenuh masa. Okay, ceritanya, Kak Nazar ada 3 orang anak. Anak pertama 7 tahun, 5 tahun dan 3 tahun. Okay, ceritanya, anak pertama Kak Nazar ni dah 7 tahun. Tahun ni, kiranya tahun ni pertama kali berpuasa. Masa dia 6 tahun, Kak Nazar tak train dia lagi puasa sebab dia masih tadika waktu tu. Okay, so tahun ni 7 tahun, nak tak nak Kak Nazar memang kena struggle train anak tu untuk berpuasa. Okay, sebab sekolah anak Kak Nazar, dia sekolah swasta. Okay, di mana setiap hari sebelum ni lah, setiap hari sekolah dia akan sediakan makanan, makan pagi, makan tengah hari. Okay, sekolah dia akan sediakan makanan. So anak Kak Nazar ni, dia sekolah daripada pagi sampai ke petang, daripada pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang. Okay, so makan pagi, makan tengah hari, minum petang, semua disediakan oleh pihak sekolah. Okay, so Kak Nazar macam okay lah, takpelah, relax lah sikit kan, tak payah nak bagi bekal. Okay, so ceritanya bila tahun ni bulan puasa, okay, sekolah anak Kak Nazar ni dia bagi tahu nak tak nak, walaupun anak tu baru umur 7 tahun, kena berpuasa. Sekolah tidak menyediakan makanan. Dan Kak Nazar fikir pula, macam mana kalau Kak Nazar bagi bekal dekat anak Kak Nazar ni, macam mana dia nak makan? Okay, sedangkan kawan-kawan yang lain berpuasa. Okay, macam mana dia nak makan? Of course nanti Kak Nazar yang kena marah berada dengan cikgu kan. Macam mana ni puan, apa kena train anak puan berpuasa? Okay, so hari pertama puasa hari tu, first Ramadan, masa first Ramadan, sekolah anak Kak Nazar ni dia berikan cuti. Cuti untuk menyambut Ramadan lah. Okay, cuti. So anak Kak Nazar ni cuti lah, cerita dia. Masa first Ramadan, itulah first day dia puasa dalam hidup dia 7 tahun ni. Okay, bangun sahur pukul 4, sengah, makan. Semua dia semangat lah, excited lah dengan bapak dia kan. Semangat lah dia, baca niat puasa lah apa semua. Okay, so macam biasa, lepas sahur tu dia tengok TV sekejap, main handset sekejap. Sampailah pukul 10 pagi tu, Dia dah start dah nak menangis. Dia nak roti canai sebab adik-adik dia makan roti canai.
adik dia yang umur 6 tahun dengan 3 tahun Kak Nazar buat sarapan roti canai. So roti canai ni kan berbau kan, bau dia sedap. So anak pertama Kak Nazar ni dia memang seorang yang suka sangat-sangat roti canai. Menangis lah member. And dia menangis pukul 10 pagi, dia nak roti canai, merayu-rayu. Sebagai seorang ibu, naluri seorang ibu ni, ya Allah kesiannya anak aku. Ha, meminta-minta makanan. Selama ni Kak Nazar cukup risau kalau dia lapar. Ha, Kak Nazar seorang ibu yang cukup risau kalau anak lapar. Sangat susah hati Kak Nazar takkan senang duduk kalau anak tu lapar, kalau belum bagi makan anak. Kak Nazar memang dah biasa daripada dia orang kecil lagi, memang sejenis yang on time bagi makan anak. Okey, pagi sarapan, tengah hari makan, malam makan, petang ada kudap-kudap ke apa-apa, petang-petang kuih-kuih ke apa ke. Ha, sangat konsisten. Orang kata, ialah menjaga masa makan untuk anak, okey. So, bila anak kena puasa dan dia merayu-rayu nak makanan, ya Allah, aku kena kuat, ya Allah, aku kena kuat sebagai seorang ibu ni. Ha, sebagai seorang ibu ni kena kuat. Okay tak, okay tak apa lagi, pukul 10 Kak Anzah cakap kat dia, pergi mandi, lepas mandi pergi tidur. Haa, Kak Anzah cakap pergi tidur. Dia pun mandi, sejuk tidur. Sebab daripada lepas sahur tu, dia tak tidur, maklumlah excited kan, hari pertama puasa. Okay, so dia tidur sampai pukul 1 tengah hari, dia bangun. Sambung lagi menangis, mami nak biskut tu. Dia tengok biskut dalam balang. Dia bukan sejenis yang macam suka apa orang kata, dia bukan sejenis yang suka jajan sangat lah. Okay, tapi dia sebabkan dia lapar, biskut kering tu pun dia rasa macam terliur. Okay, so Kak Nazar macam tak kuat. Okay, mami dia ni tak kuat iman betul lah kan. Sebab anak tu sampai meringik-ringik nak makan. So Kak Nazar pun bagilah. Kak Nazar cakap, nak makan, nak buka puasa, makan biskut ataupun makan nasi. Kalau setakat nak buka puasa, makan biskut tak payah, nanti lapar. Kalau nak makan nasi, buka puasa, makan nasi, okey. So maknanya dia berpuasa separuh hari, sampai pukul 1. Okey lah, tak apalah kan. Lepas tu Kak Azhar pun gorengkan ikan siakap favourite dia. Siap gorengkan favourite dia lagi kan. Okay, ikan siakap, nasi dengan kuah-kuah pun semua Kak Azhar suap dia makan. Tak pula, itu first day. Okay, itu first day. Semalam second day dia start sekolah. Okay, sekolah. So Kak Azhar risau juga. Pukul 10 lebih Kak Azhar WhatsApp cikgu dia, cikgu tengokkan anak saya. Anak saya ni hari pertama semalam puasa setakat sampai pukul 1 je. Hari ni hari kedua, saya tak tahulah dia macam mana. Takut dia lapar ke, dia lembik ke apa, Kak Nazar tak tahu kan. Okay. Lepas tu cikgu dia kata, okay, insyaAllah puan, saya akan tengok-tengokkan. Dia cakap macam tu. Okay, takpelah. And then bulan puasa balik pukul 4. Kak Nazar ambil lah semalam pukul 4. Kak Nazar ambil anak Kak Nazar, dia masuk dalam kereta semalam, ceria. Ceria pukul 4 petang. Subhanallah, kuasa Allah sangat. Kuasa Allah. Allah maha berkuasa, makhluk tiada kuasa. Ingat tu. Okay, so dia ceria, dia masuk dalam kereta. Kak Nazar saya tanya, dia tak lapar ke kat sekolah? Tak. Dia main dengan kawan-kawan kan. So dia masuk kereta, dia ceria, dia cakap dia tak lapar. Okay lagi, kat sekolah dia kata dia tak lapar ya. Okay, sampai rumah mak Kak Nazar. Kak Nazar semalam buka puasa kat rumah mak. Okay, sampai kat rumah mak Kak Nazar, okay, sepupu-sepupu dia dah ramai. Sepupu-sepupu dia ramai. Yang ini minum air kotak, yang ini, yalah, semua kecil-kecil lagi sepupu. Minum air kotak coklat lah, yang ini minum apa lah. Nah, dia dah tak tahan lah. Dia dah start tak tahan, dia merengek daripada pukul 5 tu sampailah buka puasa, merengek. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah, syukur Allah banyak sangat tolong. Allah sangat baik, Allah banyak sangat tolong. Akhirnya anak Kak Nazar dapat berpuasa penuh semalam, satu hari. Okay, baru 7 tahun. Dia belum 7 tahun, bulan 10 ni baru anak Kak Nazar tu masuk 7 tahun. Alhamdulillah sangat-sangat. Semalam sebelum pergi sekolah, Kak Nazar doakan dia depan dia. Okay, depan anak Kak Nazar. Kak Nazar boleh je hantar, suruh van hantarkan anak Kak Nazar pergi sekolah. Okay, tapi Kak Nazar memang memilih untuk hantar sendiri anak
Dan sebelum Kak Nazar menjadi seorang suri rumah ni, Kak Nazar ialah seorang senior executive dekat satu company yang besar juga kat Malaysia ni. Tapi Kak Nazar memang memilih untuk berhenti kerja untuk jaga anak-anak. Jaga sendiri anak-anak Kak Nazar. Kak Nazar nak besarkan diorang sendiri dengan cara Kak Nazar. InsyaAllah, insyaAllah. Bukan cara Kak Nazar, tapi orang kata kita minta bantuan dengan Allah SWT. Semoga Allah bantu aku, ya Allah, untuk mendidik anak-anak ini. Kak Nazar tak terdaya apa-apa. Itu memang doa, salah satu doa Kak Nazar. Ya Allah, bantulah aku dalam mendidik anak-anak ini, ya Allah. Aku memang tak terdaya. Okay. So, memang kalau ikutkan, Kak Nazar boleh je hantar, suruh van ambil. Okay, suruh van hantar anak. Tapi Kak Nazar memilih untuk jaga sendiri, untuk hantar sendiri, ambil sendiri. Sebab Kak Nazar nak tengok. Kak Nazar nak tengok sendiri anak Kak Nazar tu macam mana. Pembesaran dia, insyaAllah. Semoga yang baik-baik. Tolong doakan, eh. You all tengah tengok tu, doakan. Doakan anak-anak. Hai Isma Razi. Hai Nur Ain Hashim. Thank you for watching. Selamat pagi semua. Nama saya Kak Nazar, perunding ketagihan ketum anda. Okay. Kak Nazar tergelak. Okay, sebab apa? Pagi semalam kot dapat WhatsApp. Pagi semalam, pagi ni baru nak cerita. Bukan membawang. Kisah ni semoga memberi manfaat lah. Customer Kak Nazar ni, dia kata kan, tahun lepas pun mak ni dah start bising dah. Tahun lepas bising, kenapa? Asyik sahur ketum. Akhirnya tengah hari buka periuk juga. Tu yang tahun ni, nekat dapatkan jus CG, nak berhenti ketum sepenuhnya. Gitu? Dah tak sanggup dah kak. Pagi-pagi mak bising. Okay. Mak bising mau tak bisingnya. Pagi-pagi orang lain semua sahur nasi, air semua elok-elok. Yang dia sahur ketum. Korang rasa macam mana? Tak ke bising mak tu kan? Mestilah mak. Tak ada mak yang nak yang bukan yang terbaik untuk anak. Semua ibu, semua mak, mama, umi ke apa semua nak yang terbaik untuk anak. Dia bising sebab sayang. Okay. Bising sebab sayang. Jam lah pula pagi ni. Okay. You all sahur apa pagi tadi? Kak Nazar sahur. Ya Allah, Kak Nazar punya sahur tadi dah macam makan tengah hari dah. Okay, nasi dengan ikan pari. Masak asam pedas. Asam pedas ikan pari. Alhamdulillah rezeki. Bukan Kak Nazar masak pun. Apa? Tapau kat rumah mak semalam. Seketul je khas untuk sahur pagi tadi. Actually Kak Nazar sebelum ni puasa macam taklah sahur sangat. Bukan makan heavy. Kak Nazar cuma makan apa? Minum air kosong. Minum air kosong macam tu je sahur. Tapi. Disebabkan tahun ni anak Kak Nazar kena berpuasa. Dia dah start berpuasa. Yang 7 tahun ni dia start kena berpuasa. Tahun ni Kak Nazar kena bagi moral support dekat dia. So Kak Nazar kena makan nasi, tunjuk dekat dia. Bukan apa kalau Kak Nazar minum air, dia pun ikut minum air. Nanti dia pula terlarat. Kak Nazar, kita tak apalah dewasa, dah larat lah orang cakap kan. Macam anak Kak Nazar mesti tak larat. Tu Kak Nazar kata okay makan nasi. Dia makan nasi dengan ikan singgang pagi tadi. Alhamdulillah. Kalau Kak Nazar suka makan sahur, minum air kosong dia sebelum ni, cukup lah tu. Kalau roti gardenia ada 2 keping, cukup lah tu. Janji air banyak. Air kosong. Air kowe ke, air kuku ke, tak kisahlah. Korang minum air penapis apa kan. Macam lah. Okay. Korang sahur apa pagi tadi? Korang sahur apa? Cuba cerita, cuba komen sikit. Isma Razi, Nur Ain Hashim, Anthony Hazumi. Korang sahur, cuba sembang sikit Kak Nazar. Tolong Kak Nazar untuk share Kak Nazar punya live ni kepada 10 FB group. Kak Nazar nak membantu. Okay, tolong Kak Nazar nak bantu ramai peminum ketum dekat luar sana yang dah terjebak dengan ketum. Okay, mereka semua ni nak berhenti. Mereka semua ni nak sangat-sangat berhenti ketum. Tapi tak jumpa jalan macam mana. Tak jumpa jalan. Dan mereka tak tahu cara macam mana lah aku nak berhenti ketum ni. Okay, insyaAllah Kak Nazar ada penawarnya. Dan Kak Nazar tahu macam mana cara nak bantu mereka semua ni berhenti ketum dan buang semua getah ketum dalam badan. InsyaAllah seawal 7 hari dah boleh settle masalah ketagihan. Sempat lagi ni, sempat lagi. Okay, sempat lagi. Hari ni hari ke-3. So kita ada lebih kurang 26 hari lah
Eh, tolaklah hari ni. So ada 26 hari lagi untuk berpuasa dengan lebih tenang. InsyaAllah, semoga Allah pemudahkan semua urusan kita dunia akhirat. Amin. Okay. Ada ramai yang sangat yang WhatsApp Kak Nazah. Okay. Hari pertama puasa. Ya Allah, Kak Nazah pun tak tahu dah nak cakap apa. Ramai sangat yang WhatsApp Kak Nazah. Nak berhenti ketum. Tak nak cakap banyak dah Kak. Saya terus nak set jus TG. Kak Nazah pun tak tahulah. Kak Nazah bersyukur lah. Hari tu saja Kak Nazah punya sale. Hari pertama puasa RM3,000. Nak dekat RM3,000 sale satu hari. Bayangkan Kak Nazah ni suruh rumah je. Dan Kak Nazah sangat kesian bila tengok peniaga-peniaga yang dekat bazar-bazar Ramadan. Okay? Sebab banyak yang Kak Nazah tengok dalam internet. Dekat sekitar Kuala Lumpur, hujan lebat. Sampaikan payung, kemah mereka berniaga. Sampai orang kata kena terbang angin. Ya Allah. Hari first puasa hari tu, Kak Nazah pergi bazar. Okay, Kak Nazah pergi bazar. Lepas tu, sajalah nak cuci mata. Waktu tu awal lagi, dalam pukul 4 lebih macam tu lah Kak Nazah pergi bazar. Okay. Nak tengok-tengok apa-apa yang ada. Okay, takpelah. Beli je lah roti john dengan murtabak. Sebab waktu tu, angin dah makin kuat. Tak hujan lagi. Angin dah makin kuat tau. Macam dah mendung, dah gelap. Masa Kak Nazah beli roti john tu, brother tu baru je duk pukul-pukul telur. Dah pecah-pecah telur banyak tu dalam balang satu satu besin tu. Telur sajalah, okay? Telur yang dia dah pecahkan kan. Lepas tu angin dah makin kuat. Okay, Kak Nazah pun tengok kanan, tengok kiri, tengok keadaan sekeliling. Mereka yang baru nak start berniaga. Okay. Selepas tu brother peniaga roti john tu, okay, brother yang peniaga roti john tu, sambil dia buatkan Kak Nazah punya, dia doa, ya Allah janganlah, ya Allah, aku baru nak berniaga ni, ya Allah. Kak Nazah pun sama-sama doakan dia. Ya Allah janganlah, ya Allah, kasihanilah mereka ni semua, ya Allah, amin, amin. Okay, tapi hujan ke tak hujan ke, ini bukan kuasa kita kan, kuasa Allah. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, hujan kan, kita selalu dengar bila hujan baca doa Allahumma sayiban nafi'an kan, Allahumma sayiban nafi'an. Ah, betulkan Kak Nazah kalau Kak Nazah salah. Okay. Okay, ya Allah, oh ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Okay, ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat, ya Allah. Okay, so apa yang Kak Nazah nak share kat sini, sebenarnya nak sembang pasal benda lain, tapi takpelah, kita selit sikit eh. Apa yang Kak Nazah nak share untuk peniaga-peniaga lah selalunya. Sebab Kak Nazah sendiri pun memang orang kata berniaga, walaupun bukan secara ada kedai fizikal. Kak Nazah berniaga secara online. Dan Kak Nazah ni banyak membantu ejen-ejen Kak Nazah. Dan Kak Nazah juga bantu ramai orang yang nak berhenti ketum. Okay, memang tak ada efek. Okay, dengan hujan. Sebab kita menggunakan JNT kita post kan. Okay, mungkin tak terkesan, tapi kita tak tahu esok-esok macam mana. Okay, so sebelum ni Kak Nazah juga pernah, okay, dalam perniagaan Kak Nazah pernah kena tipu dengan orang. Bukan sikit, okay, beribu-ribu ringgit Kak Nazah kena tipu dalam perniagaan. Okay, apa yang Kak Nazah nak share dengan anda, okay, peniaga-peniaga semua kat luar sana, sentiasa fikir positif. Okay, bersangka baik dengan Allah. Kak Nazah ni bukan ustazah. Ingat, Kak Nazah bukan ustazah. Kak Nazah just nak share pengalaman Kak Nazah sendiri. So bila Kak Nazah kena tipu beribu-ribu ringgit duit habis. Dan waktu tu Kak Nazah baru berhenti kerja. Kak Nazah main kutu waktu tu dapat dalam 10,000 macam tu. Kak Nazah ingat 10,000 tu dah boleh tahan setahun lah. Kak Nazah ingat 10,000 tu boleh tahan setahun. Rupa-rupanya tak sampai 2 bulan dengan kes kena tipu dengan customer. Waktu tu buat renovation rumah. Bukan customer, kena kelentong lah. Kena kelentong kan. Orang kata apa, kena kencing. Macam-macam bahasa lah. Kena kencing lah, kena kelentong lah, kena tipu lah dengan kontraktor. Okay, beribu ringgit. Habis macam tu je duit kutu tu. Okay. So Kak Nazah fikir, tak apa, Allah tahu. Okay, Kak Nazah tak viralkan pun muka mamat tu.
Dan Kak Razah tak ada buat report polis pun. Okay, tak ada pun buat report polis tentang mamat tu ke, tak ada buat viral ke apa ke. Okay, Kak Razah waktu tu fikir positif je. Okay, fikir positif. Apa yang berlaku dekat aku hari ni, kerugian aku ni, Allah tahu. Allah tahu ni, Allah tengah uji aku. Dan aku yakin Allah akan gantikan kepada aku dengan lebih baik, lebih banyak lagi. Jadi bersangka baik dengan Allah. Percayalah, yakinlah, percayalah. Jadi untuk peniaga-peniaga kat luar, kalau kau tengah berniaga, hujan lebat, Kak Razah juga pernah berniaga dulu air Milo tepi jalan. Zaman dulu kala ya, pernah berniaga air Milo, air Milo kotak tu tepi jalan. So bersangka baiklah dengan Allah. Yakinlah kalau hari ini bisnes aku tak menjadi, hari ini bisnes aku rugi, okay, fikir balik. Kena banyak gunakan akal otak yang Allah berikan ni. Fikir balik dekat mana silapnya, apa yang aku boleh buat untuk penambahbaikan bisnes aku ni. Kena fikir banyak, fikir. Gunakan otak akal fikiran yang Allah bagi. Cari cikgu-cikgu yang anda boleh minta tolong tunjuk ajar. Macam Kak Razah sendiri, Kak Razah berguru dengan sifu Tuan Najib Asadok. Alhamdulillah diberikan rezeki oleh Allah, InsyaAllah berpanjangan kan, apa? Sehingga setahun lah. Setakat ni baru setahun lah. Baru setahun Kak Razah masuk kelas ni untuk setahun. Dan dengan menjadi ejen Kak Razah pun boleh. Nanti lagi sampai depan sikit Kak Razah sharing. Kalau ada kertas dengan pen, nak tulis nombor telefon Kak Razah. 011-0164-01-4473. Okay. Kalau siapa yang tengah memandu juga untuk pergi kerja, hati-hati di atas jalan raya. Siapa yang sedang menonton, tolong Kak Razah untuk share Kak Razah punya live ni kepada 10 FB group. InsyaAllah Kak Razah especially suka sangat untuk membantu wanita dan suri rumah dekat luar sana yang nak dibantu. Cara macam mana buat duit hanya daripada rumah, sebulan at least RM1,000 keuntungan bersih. Nak tahu cara macam mana, boleh WhatsApp Kak Razah. Nanti Kak Razah share link. Sebab tadi sebenarnya waktu Kak Razah tekan nak button live ni, Kak Razah kat lampu isyarat. Lampu isyarat tu tengah color merah. Bila Kak Razah nak masukkan link WhatsApp dia, dah hijau dah. Tak dapat nak nolong. Korang tu boleh ke puasa tu? Yang ketagihan ketum, yang minum air ketum pagi petang siang malam, boleh puasa ke tu? Kalau tak boleh puasa dan ada keinginan di hati terdetik, ya Allah, aku nak puasa ya Allah, tapi aku tak tahan ya Allah, sakitnya badan aku ni bila tak dapat ketum ya Allah, ha, jom eh Kak Razah bantu. Jom. Ada customer Kak Razah dekat Melaka, dekat Melaka. Okay, saya Kak sampai solat, solat, doa, dan saya sujud lama-lama. Ya Allah, pertunjukkanlah dekat aku cara macam mana aku nak berhenti. Okay, khusus penting Kak Azhar tak tahulah dia sektor apa pun Kak Azhar